Pelajaran Tata Bahasa dan Mengarang, karya Taufik Ismail. Murid-murid, pada hari Senin ini, marilah kita belajar tata bahasa dan juga sekaligus berlatih mengarang. Buka buku pelajaran kalian, halaman 69. Ini ada kalimat menarik hati berbunyi, mengkritik itu boleh, asal membangun. Nah, anak-anak, renungkanlah makna ungkapan itu. Kemudian, buat kalimat baru dengan kata-katamu sendiri. Demikianlah, kelas itu 10 menit dimasuki sunyi. Murid-murid itu termenung sendiri-sendiri. Ada yang memutar-mutar pensil dan bolpoin. Ada yang meletakkan ibu jari di dahi. Ada yang salah tingkah, duduk gelisah, memikirkan sejumlah kata yang bisa serasi menjawab pertanyaan Pak Guru ini. Ayo, siapa yang sudah siap? Maka tak ada seorang kan mengacungkan tangan. Kalau tidak menunduk sembunyi dari incaran guru, murid-murid itu saling berpandangan saja. Akhirnya ada seorang disuruh maju ke depan, dan dia pun memberi jawaban. Boleh, asal membangun. Membangun itu boleh, asal mengkritik. Mengkritik itu tidak boleh, asal tidak membangun. Membangun itu tidak asal, mengkritik itu boleh tidak. Membangun mengkritik itu boleh asal, mengkritik membangun itu asal boleh. Mengkritik itu membangun, membangun itu mengkritik. Asal boleh mengkritik, boleh itu asal. Asal boleh membangun, asal itu boleh. Asal boleh itu mengkritik boleh asal, itu boleh asal membangun asal boleh. Boleh itu asal, asal itu boleh. Boleh, boleh. Itu. Nah, anak-anak, itulah karya temanmu. Sudah kalian dengarkan kan? Apa komentar kamu tentang karyanya tadi? Kelas itu 3 menit dimasuki sunyi. Tak ada seorang mengangkat tangan. Kalau tidak menunduk di muka guru, murid-murid itu cuma berpandang-pandangan. Tapi tiba-tiba mereka bersama menyanyi. Mengkritik itu membangun boleh asal, membangun itu mengkritik asal boleh. Bangun-bangun membangun, kritik mengkritik, mengkritik membangun asal mengkritik. Dang ding dung ding, dang ding dung ding, dang ding dung, dang ding dung ding, dang ding dang ding, ding dang ding dung. An
bilang tadi, mengarang itu harus dengan kata-kata sendiri. Tapi tadi tidak ada kosakata lain sama sekali. Kalian cuma mengulang bolak-balik yang itu-itu juga. Itu kelemahan kalian yang pertama. Dan kelemahan kalian yang kedua, kalian andai referensi dan melarat bahan perbandingan. Itu karena kalian malas baca buku, apalagi karya sastra. Wahai Pak Guru, jangan kami disalahkan, apalagi dicerca, bila kami tak mampu mengembangkan kosakata. Selama ini kami kan hanya diajar menghafal dan menghafal saja. Mana ada dididik mengembangkan logika? Mana ada diajar berargumentasi dengan pendapat yang berbeda? Dan mengenai masalah membaca buku dan karya sastra, Pak Guru sudah tahu lama sekali. Mata kami rabun novel, rabun cerpen, rabun drama, dan rabun puisi. Tapi mata kami kanyalang bila menonton televisi.